Lesti Kejora istri Rizky Billar baru-baru ini melakukan kretek abal-abal. Kretek abal-abal yang dilakukan Lesti Kejora ini ditemani langsung oleh suaminya, Rizky Billar. Sebelum melakukan kretek, Lesti Kejora, Rizky Billar dan Bima Aryo mengobrol terlebih dahulu. Kretek yang dilakukan pada Lesti mulai dari tangan terlebih dahulu. Bima Aryo kagum saat mengkretek tangan Lesti. Menurutnya, istri Rizky Billar tersebut sehat. Setelah itu, Bima Aryo pun mulai meminta Lesti Kejora untuk berbaring di atas matras yang sudah disediakan. Bima Aryo mulai mengkretek kaki Lesti terlebih dahulu. Sudah semua daerah kaki dikretek, Bima Aryo meminta istri Rizky Billar untuk telungkup. Saat telungkup, punggung Lesti Kejora mulai dikretek. Namun, saat punggungnya dikretek, ada satu kejanggalan yang terjadi. Kejanggalan tersebut adalah bayangan wajah Lesti Kejora dan ekspresinya yang berbeda. Kejanggalan tersebut diunggah oleh salah satu akun TikTok, akun Randong Migi 13. Ekspresi Lesti Kejora saat sudah dikretek adalah tertawa bahagia. Namun bayangan di lantai tampak wajah istri Rizky Billar hanya datar dan tampak sedih. Hal tersebut membuat netizen beranggapan bahwa hal tersebut merupakan editan. Netizen yang melihat hal tersebut ketakutan. "Nah, kali ini benar-benar butuh tanggapan Lesti," tulis salah satu netizen. "Itu bayangannya Lesti di keramik gak ketawa, sedangkan Lesti ketawa," tulis netizen lain. "Iya, ini aku cek di YouTube langsung bayangannya, ekspresinya datar gitu," tulis netizen lain lagi. "Horor banget," sambung netizen lain. Beredarnya video bayangan wajah Lesti Kejora yang berbeda saat ini belum diklarifikasi oleh istri Rizky Billar. Diketahui, sebelumnya Lesti Kejora dikretek, Rizky Billar sudah mencobanya terlebih dahulu. Konten Rizky Billar dikretek Bima Aryo diunggah di kanal YouTube Leslar Entertainment. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.